Jangan lupa senyum. Jangan lupa always progress. Sayangi orang yang menyayangi kamu dan baiklah terhadap orang yang berbaik kepada kamu dan gak berbaik kepada kamu. Bahagian orang tua, ingat. Buat kamu Yugo, buat kamu Rama, buat teman-teman, jangan lupa bahagian orang tua. Karena orang tua itu mutiara kita. Jangan lupa sholat subuh juga, jangan lupa. Pokoknya harus lakukan yang terbaik. Sepiro gedening sing soro yang tinompo amung dadi jobo. Seberapa besar kesengsaraan kalau dijalani hanya sebagai cobaan. Kita belajar, kita sengsara, kita perhatiin. Nanti juga itu jadi cobaan, kita akan mulai hasilnya masing-masing. Apa? Tingkat berjamaah. Ngapain mas? Ngapain mas nyembat? Rapi ya mama.
Sebelum naik ke Gunung Padang, ada yang mau disampaikan? Semoga di sana sehat-sehat selalu. Semoga cepat mendapatkan hidayah. Amin. Amin. Sehat, Bat? Sehat. Iya, ada kata-kata yang ingin disampaikan sebelum muncak ke Gunung Padang? Cok, loro, cok. Menurut saya, Pak Serian Banten, tugas saya di sini adalah menjaga dan merawat sejarah. Ya, kami membuka 3 termin pertanyaan. Kak ya, lihat. Wah. Tok tok. Wow.
putrinya Jawaharlal Nehru Indira Gandhi, ada tanda. Langsung kita tunjukin aja. Langsung kita tunjukin aja, yuk. 1, 2, 3. Ya. Kita tekan 8. Ya. Kemudian masukkan nomor ruangan berapapun teman kita. Kita masukkan 107. Iya. Kemudian kita 107 sapa? Weh, makan. Where's my rainbow? Agak berantakan soalnya tadi habis dari bangun tidur, langsung keluar makan. Terus ini bikin videonya juga dadakan sih. Iya. Kreativitasnya aja. Iya. Yeah. Di sana tuh ada TV. Bisa di shooting mesra. Iya. Lagi enggak nyala ya? Iya. Sana jendela. Iya. Ini tadi tuh pada ngomong kan, ceritanya mau nge-vlog. Ternyata tuh belum tak rekam. Wow. Jadi ulang aja tadi ngomong apa aja. Ini ngomong apa? Yuk. Pagi. Ada alhamdulillah jam 4. Iya, iya. Habis itu ada salah satu anak lalu bersiapa Ram, siapa Ram ya? Namanya Rayono. Orangnya mana Ram? Iya. Orangnya ini. Iya. Jadi ceritanya sih alarmnya ramai dan seru tenan. Ya kentongan tuh lo. Lalu bangun kan dari sana. Gligah gitu langsung ke sana. Langsung ke sana kan ada lagi ngetes HP kan? Iya. Tak cabut, habis itu aku sendiri lagi tidur. Nah Rama tuh lihat pagi-paginya komplain. Rencananya tuh gak, suratnya udah ada jam 5 kan? Udah jam 5 kan? Aku tuh udah bangun, udah gini loh. Pura-pura tidur. Nah Rama tuh di sana kan? Aku tuh masih capek kan? Malah, no, tangi surat subuh. Ya udah, akhirnya aku tak, ya bangun. Dipaksa. Ya gitu. Pengalaman pertama kemarin di hotel tuh hampir tidak sholat subuh. Iya. Yeah. Buat teman-teman sekalian, walaupun kenikmatan dunia ini sangat nikmat sekali, ingat untuk tetap sholat subuh. Iya. Yeah. Mantap. Yeah. Ada sebuah hal yang tidak kami duga. Ya. Nanti kan rekaman sampai ke luar negeri. Ternyata itu gara-gara pagi ini. Yang enggak ada. Ini terutama. Ini masuk ke headset. Jancok.